Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di control roomnya Gibeon Church, control room multimedia. Hai bro. Bro. Sebelum layanan teman-teman sarapan dulu. Apa menunya bro? Nasi kuning. Oh nasi kuning, nasi campur ya. Ini kamera master. Jadi sistemnya kita nggak pakai orang yang berdiri di belakang tripod, tapi kita pakai robot. Robotnya warnanya kayak gini teman-teman. Nanti kontrol di sana. Terus yang ini kamera close up. Terus switcher, VJ dan soundman. Nah, ini soundman-nya yang bertugas hari ini itu soundman andalan ini. Bosnya. Ya, Pak. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Go Sound Meets. Iya. Subscribe nama channelnya Go Sound Meets. Ada di sini ya, ada di sini. Channelnya di layar sini. Go Sound Meets. Iya. Oke, gimana nih persiapan nih mau ibadah? Ibadah kedua ya? Ibadah kedua. 10:30. Ya, ini sound sudah lengkap, sudah bagus. Ini kontrol monitornya. Mantap. Dan ini mixer rack X32-nya. Rack ya ini guys ya. Ini good job, ini keren banget. Ini memang modelnya kayak power gitu ya. Enggak ada controller kayak mixer pada umumnya. Modelnya memang seperti power ampli gitu modelnya. Ya, lebih simple, mobile. Mobile. Oke, mantap. Selamat bertugas ya. Siap. Kita keliling-keliling lagi. Kita tanya sama tim VJ-nya yang juga lagi persiapan, lagi sarapan. Gimana? Apanya? Persiapannya apakah sudah aman? Aman. Sudah aman ya? Ibadah satu, sekarang ibadah dua. Oke, mantap. Jadi nggak ada ketegangan lah ya, karena kan ibadah satu udah terlewati. Mantap. Apa, Chris? Iya, aku Gesinger. Gesinger. Ya, ini tim fotografernya namanya Mbak Dor. Iya boh. Oke momen seng diambil orang. Momen-momen biasanya. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat hasil capture-nya dia itu bisa teman-teman lihat di Facebook Gibeon Church sama di Instagram Gibeon Church. Oke, kita lihat-lihat ini semuanya lagi siap-siap teman-teman. Ini lagi siap-siap semua. Ini kita semua sudah melakukan tes bebas COVID ya. Jadi semua peserta, semua pelayan, volunteer yang melayani itu semua pakai PIN. Kayak gini. Nah, saya sekarang ini bersama Ko Michael ini namanya. Ini tim kameramen kita yang tadi megang kamera cross kiri ya. Yang ngambil drum, gambar-gambar ini namanya. Yang sering saya sebut di YouTube, Ko Michael salah gambarnya. Ini orangnya ini. Ini saya. Mantap. Gimana persiapannya hari ini? Aman ya? Aman. Oke. Lagi makan persiapan juga teman-teman. Saya juga bersama ini yang sering saya sebut juga teman-teman. Ini namanya Farel. Rel gitar. Nah, ini orangnya. Aman Rel ya? Aman. Sip. Jadi semua volunteer yang melayani itu memakai stiker saya bebas COVID karena memang sudah melakukan tes. Hey, mantap. Sudah bertugas kembali. Oke. Terus ada lagi yang di kamera close up. Ini selur. Aman dong. Nah, selur ini. Kameramen dia ini juga staff juga teman-teman. Jadi yang edit video keren-keren kayak promo, terus kayak video-video bumper dan lain-lain. Nah ini orangnya ini aman ini ya. Dia megang kamera close up hari ini, dia bertugas di close up. Nah ini memang semuanya lagi makan, jadi nggak pakai masker. Tapi nanti setelah makan nanti semuanya masker dipakai. Gitu, semua pakai masker kayak gini. Mantap guys. Nah, terus saya menggunakan 4 kamera di sini. Ada 4 kamera sudah disiapkan ya. Terus yang ini untuk live streaming. Ini untuk PC live streaming. Kita live streaming pakai apa, Bro? Pakai VMix. VMix itu settingannya mudah apa sulit ya? VMix itu mudah. Lebih mudah daripada OBS. Cuma berbayar.
Oh, berbayar ya? Iya, jadi kita perlu beli ya, jangan nge-crack. Beli guys, jangan nge-crack guys. Karena kita harus inilah dukung lah, support lah. Mantap. Oke, terus untuk recordingnya pakai Atomos seperti biasa ini. Oke. Keseruannya kayak apa sih? Nah, nanti ikuti terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk sound tampilan mixernya kayak gini. Terus yang satu ini tampilan untuk controller lighting. Gini teman-teman. Ini pakai software yang namanya Martin Lake Jockey. Ini sudah disetting pos-posnya yang dipakai nanti ini pos-posnya. Mantap. Oke, ini lagi dicoba teman-teman. Oke, mantap. Jadi semua lighting yang ada di panggung, yang ada di stage, itu dikontrol dari komputer ini. Ini sekarang kita sudah hampir mulai teman-teman, ini sudah masuk countdown. Yes. Mantap. Countdown is goodbye. Ini soundnya lagi dicek juga untuk, ini khusus sound untuk live streaming teman-teman. Jadi yes. Sound untuk stage sendiri, untuk hall sendiri, sama sound untuk live streaming juga ada sendiri. Untuk melihat hasil mixingannya Kumicel ini, bisa melihat di YouTube-nya Gibeon Church Surabaya, atau bisa kunjungi di Gibeon Worship Surabaya. Subscribe ya guys, supaya kalian dapat lagu-lagu yang bernuansa Injil. Ini tampilan VMix untuk live streaming. Mantap. Nah, kalau saya bertugas di apa? Saya bertugas di switcher seperti biasa. Bertugas di switcher, dan di sana ada yang cangkruk di sana juga. Apakah ini bergerumbul? Kalau bergerumbul sih, ini kita sudah melonggarkan posisi ya teman-teman. Sebenarnya kita lagi pepet-pepetan sebenarnya sebelumnya itu, tapi karena social distancing kita longgarkan posisi, jadi ada jarak sekitar ya 1 meter, setengah meter lah ya, setengah meter apa 1 meter, ini 1 meter lah, 1 meter antar personil. Memang control roomnya ini kecil, kurang besar gitu ya, tapi ya cukup lah untuk volunteer. Dan setiap kali bertugas itu ada berapa volunteer? 8. Multimedia 9. Ada 9 volunteer multimedia yang bertugas setiap minggunya. Kalau full team ya ada 10. Ada PIC-nya juga. Oke guys, mantap.